Viral, rekaman video memperlihatkan wanita sedang berjalan di pusat perbelanjaan. Dikutip Tribun Timur dari Instagram @teropongmakassar, lokasi video tersebut di Grand Mall, Maros, Sulawesi Selatan. Terlihat dalam video wanita yang memakai baju putih dan jilbab hitam itu sedang berjalan. Ada juga wanita di sampingnya memakai kemeja kotak-kotak dan jilbab hitam. Mereka berjalan santai ke depan tanpa mengganggu si perekam. Video tersebut juga tampak diperbesar beberapa kali. Dari suara dalam rekaman video itu, terdengar suara wanita bersama rekannya yang juga tertawa. Kata-kata wanita yang merekam video dari belakang sontak mengundang perhatian netizen. Perekam video itu pun menjadi bulan-bulanan netizen yang diduga melakukan body shaming. "Deh kalau begini gemukku cite," kata wanita perekam video sambil tertawa. "Cute kalau begini gemukku cite eh, mau kok temankan cite," lanjutnya sambil tertawa. Dari kata-katanya, ia melakukan body shaming terhadap kondisi badan perempuan yang ada di depannya. Aksi yang tak pantas ditiru itu mengundang murka netizen. Namun belakangan diketahui kalau pengunggah dengan akun Instagram Nunu itu sudah diamankan polisi, dan juga sudah membuat video klarifikasi permintaan maaf.